diancam harus membuat video memuji-muji presiden. Buat saya, 80% tingkat kepuasan itu omong kosong. Jadi kita nggak bisa lagi berdusta, walaupun semua koran-koran, semua media menyatakan bahwa tingkat kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi 80%, tetapi faktanya di akar rumput banyak sekali terjadi ketidakpuasan. Bagaimana mungkin tingkat kepuasan 80%, tetapi suara dibungkam? Kalau tingkat kepuasan 80%, Presiden tidak perlu membungkam suara rakyat. Tingkat kepuasan 80%, rektor tidak perlu ditekan. Tingkat kepuasan 80%, itu menunjukkan bahwa itu adalah hasil konstruksi dari istana untuk menipu masyarakat. Jadi saya tidak pernah percaya dengan tingkat kepuasan 80% dari rakyat setelah melihat kasus ini, di mana kemudian ya kita merasakan bahwa suara harus dibungkam, suara kita harus dibungkam, ya. Rektor-rektor diancam harus membuat video memuji-muji presiden, ya. Jadi seperti itu. Okay. Buat saya 80% tingkat kepuasan itu omong kosong.